Kaisa, yang sekarang ini Anda lihat adalah proses pemanenan dan penimbangan dari tanaman melon milik Bapak Suparno di daerah Wedi Klaten, dan Anda bisa melihat dengan luasan 900 meter persegi itu musim panen yang kemarin menghasilkan 1,6 ton, dan kita akan masih melihat dan memantau berapa jumlah tonase yang akan dihasilkan pada lahan luas yang sama. Dan seperti yang saya pegang ini adalah kurang lebih antara 2 sampai 2,5 kilo. Dan ini nanti kita akan terus memantau sampai seberapa jumlah tonase yang dihasilkan dari lahan 900 meter persegi. Dan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, kita nanti akan mewawancarai Bapak Suparno selaku pemilik dan pengolah dari tanaman melon ini. Ini saya lihat baru saja panen nih Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih panen yang sekarang ini setelah menggunakan pupuk NASA ini bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Saya baru pertama kali ini mencoba pakai NASA Pak. Sebelumnya memang kami sudah lama menanam melon. Ya kalau dihitung sudah lebih dari 20 kali menanam melon gitu, Pak. Tapi baru kali ini saya menggunakan pupuk NASA, pupuk organik NASA yang berbentuk cair untuk penyemprotan Pak. Ini saya gunakan dulu anjuran dari petugas itu 4 tutup, tapi saya hanya menggunakan 2 tutup Pak. Oh, per tangki 2 tutup Pak. 2 tutup ya. Karena pertama kali saya masih ragu-ragu Pak. Ternyata setelah saya gunakan itu perbedaannya luar biasa Pak. Jadi saya kemarin sudah saya ceritakan itu 25 hari itu saya sudah sotir. Biasanya itu umur 30 hari sudah baru sotir. Itu umur 25 hari sudah sotir. Kemudian umur 1 bulan saya sudah melakukan penggandulan. Biasanya itu umur 35 hari itu. Itu yang perbedaan yang nyata sekali itu yang saya gunakan. Kemudian untuk produksinya itu ini sudah ditimbang itu lebih dari 3 ton untuk tanaman 1.800 kalau utuh itu Pak. Ini kalau dihitung itu kurang lebih cuma 1.650 lah kira-kira. 1.650 batang yang hidup gitu. Karena ada yang mati juga ada yang itu kecurian. Kalau dibandingkan dengan panen yang lalu, Pak? Untuk dibandingkan dengan panen yang lalu itu sudah ada peningkatan ya sekitar 2 sampai 3. Oh, kemarin rata-rata dengan luas 900 meter persegi itu bisa dipanen berapa ton itu, Pak, kemarin? Itu dengan luas yang sama itu saya rata-rata ya 1 ton setengah Pak ya. Iya. Sekarang bisa mencapai 3 ton nih Pak ya. Iya. Berarti ada peningkatan 100% nih, luar biasa ini Pak ya. Lalu mungkin ada rencana apa Pak untuk musim tanam yang akan datang ini? Ya, saya punya rencana Pak. Ini tetap saya akan menggunakan pupuk NASA ini. Bahkan akan saya tambah dengan pupuk Super NASA-nya Pak. Juga untuk itu ada yang set perangsangnya atau set PT-nya, saya juga akan menggunakan itu. Oh, yang harmonik itu ya? Harmoniknya. Oh ya, kalau boleh tahu kemarin habis berapa botol itu Pak? Itu saya menggunakan cuma 3 botol Pak. 3 botol NASA. Iya. Nah untuk saat ini harga melon ke pengepul ini berapa Pak? Dari pedagang ke petani itu 1.500 per, ya, per kilogram. Jadi dengan hasil 3 ton ini alhamdulillah ya bisa mendapatkan 4,5 juta Pak ya. Iya. Nah kira-kira biaya yang dikeluarkan Bapak untuk luasan kurang lebih 1000 meter itu berapa Pak kemarin? Kemarin biaya kalau dan itu baru semua itu habis
sekitar 2,4 juta. 2,4 juta ya, berarti masih ada sisa kurang lebih 2 jutaan lebih sedikit, 2,5 jutaan ya. penggunaan NASA kemarin Pak, itu sejak umur berapa Pak? Itu sebetulnya sudah terlambat Pak. Itu saya menggunakan umur 2 minggu lebih. Itu sebetulnya kalau yang terbaik itu pertama kali nyemprot itu seharusnya memang sudah menggunakan NASA itu. Tapi itu sudah terlambat, tapi tidak apa-apa, itu sudah masih baik. Saya menggunakan itu ya sekitar umur 2 minggu lebih. 2 minggu lebih Pak. Ini dipanen umur berapa ini Pak? Umur 60 hari. 60 hari ya. 60 hari. Berarti sudah berapa kali penyemprotan Pak? Kalau penyemprotannya itu intervalnya 3 hari Pak. Tapi saya menggunakan ini selang 1 kali Pak. Jadi 1 kali pakai, terus kemudian nanti tidak, terus pakai lagi, tidak pakai lagi. Berarti rata-rata hampir 6 hari sekali ya, ya pemakaian NASA dan hormon ini Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Ini harapan kami untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk penanaman yang akan datang, mudah-mudahan hasilnya semakin meningkat sehingga kesejahteraan petani ini bisa meningkat Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada NASA yang telah membantu pada petani untuk keberhasilan petani melon ini Pak. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Suparno di daerah Mesu, Kecamatan Pedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para petani melon terutama dan para distributor pada umumnya untuk lebih mengenalkan pupuk NASA ini kepada petani di sekitarnya, tidak hanya untuk melon tetapi juga untuk tanaman-tanaman pangan yang lainnya.